New Mitsubishi L200 Challenger dibekali mesin diesel 2,4 liter turbo. Mitsubishi Motor Corporation Mitsubishi tak hanya aktif merangsek segmen pasar kendaraan penumpang di tahun 2019 ini dengan menggelontorkan varian atau model anyar. Namun, pabrikan juga terus menyodorkan model-model anyar kendaraan komersial. Kabar paling keras menyebut, Mitsubishi segera meluncurkan versi terbaru dari pickup Mitsubishi L200 Challenger. Versi baru ini memiliki spesifikasi tinggi dibanding versi lawas. Mitsubishi L200 Series 5 tulis laman Sanok dan Kaskop. Tak hanya di Asia, pickup tersebut juga dijajakan di Eropa. Di benua ini, L300 Challenger Anyar ditawarkan dengan bandrol mulai €27.705 atau sekitar 443 jutaan hingga €29.105 atau sekitar 466 jutaan. Ubahan yang dilakukan Mitsubishi di Challenger baru itu cukup signifikan. Hal itu terlihat mulai dari pelek alloy 17 inci yang disaput clear hitam, grill, bumper depan dan belakang, bingkai atau rumah lampu kabut, over fender atau lengkungan roda, spion hingga gagang pintu. Selain itu, Mitsubishi juga menyajikan fitur keyless, lampu utama ganda, DRL, LED, perangkat pengontrol iklim, hingga wiper otomatis. Pabrikan juga menyematkan audio tautan layar smartphone 7 inci dengan Apple, CarPlay, dan Android Auto, radio digital DAB, serta kamera parkir. Sebagai jantung pacunya, Mitsubishi membekalinya dengan mesin diesel 2,4 liter turbo yang bertenaga hingga 178 horsepower dengan torsi 430 Nm. Kapasitas pickup ini disebut mencapai 1 ton dengan kemampuan menarik beban hingga 3,5 ton.